Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang terus Allah curahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tersambungkan selalu kepada junjungan kita, suri teladan kita, imam kita dan pemberi syafaat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada surat berikutnya. Itu surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr adalah surat Makkiyah. Bisa ditinjau dari isi surat tersebut, karena di antara ciri-ciri surat Makkiyah itu sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah, topik biasanya surat Makkiyah adalah ya tentang masalah akidah, tentang hari kebangkitan, tentang hari kiamat, tentang penghuni neraka, penghuni surga. Karena yang dihadapi oleh Nabi adalah orang-orang Quraisy yang mereka mengingkari hari kebangkitan. Demikian juga topik surat-surat Makkiyah berputar masalah akidah. Kenapa? Karena untuk mengkokohkan akidah para sahabat. Karena mereka waktu di Mekah, mereka disiksa, ditindas, ya. Sebagian mereka dibunuh. Oleh katanya, ayat-ayat yang turun di surat Makkiyah, surat-surat Makkiyah, konsentrasinya kepada masalah akidah. Dan kaitan antara surat Al-Fajr dengan surat Al-Ghasyiyah, di surat Al-Ghasyiyah, ya, Allah berbicara tentang ancaman untuk orang kafir. Allah mengancam orang-orang kafir dalam surat Al-Ghasyiyah. Adapun pada surat Al-Fajr, Allah sebutkan contoh siksaan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir, yaitu kepada kaum Ad, kaum Tsamud dan Fir'aun. Ayat ini dibuka dengan firman Allah wal fajar. Wal fajri, ya, dan itu namanya qasam, sumpah. Sumpah dalam bahasa Arab bisa dimulai dengan huruf waw, kemudian setelahnya katanya di kasrah. Wallahi, artinya demi Allah. Tapi kalau wallahu artinya dan Allah, ya. Makanya tidak ada bahasa yang harokat berubah merubah makna seperti bahasa wallahi demi Allah, wallahu dan Allah. Wal fajri artinya demi fajar. Dan fajar di sini ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya fajar Allah bersumpah dengan Al-Fajr karena Al-Fajr, waktu Fajr adalah waktu yang sangat penting. Pendapat kedua mengatakan Allah bersumpah dengan Al-Fajr artinya wasolatil Fajr, demi solat Fajr. Karena solat Fajr adalah solat yang sangat penting. Ini dua pendapat. Yang menyatakan bahwasanya Al-Fajr maksudnya wasolatil Fajr karena solat Fajr adalah solat yang banyak ya pahala diberikan oleh syariat kepada orang yang sholat fajar. Jangankan sholat fajar, bahkan dua rakaat sebelum fajar pahalanya besar. Rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi sholat fajarnya. Apalagi sholat fajarnya. Kemudian juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh, maka dia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyiril masyain fi dhulam ila al masajid bin nuril tam yaumil qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang berjalan dan dalam kegelapan menuju rumah-rumah Allah. Itu untuk salat berjamaah, bahwasanya Allah akan berikan kepada mereka cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak. Cahaya untuk melewati sirat pada hari kiamat kelak. Di antaranya berjalan dalam kegelapan menuju sholat adalah sholat fajar. Sholat fajar, sholat isya.
Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa salat di waktu dua yang dingin adalah dia masuk surga. Al-bardain maksudnya al-bardan, salat fajar dan salat asar. Salat fajar yaitu orang bermalas-malasan salat fajar, kenapa? Karena enak, orang tidur enak, kondisi dingin. Orang lebih tertarik untuk tidur daripada pergi ke masjid. Namun Rasulullah SAW motivasi barang siapa yang salat subuh dan salat asar. Salat asar pun demikian. Salat asar panas mulai hilang, mulai datang waktu yang dingin. Sebagian orang malas salat asar, kenapa? Dia tidur siang enggak malas bangun ya, melanjutkan tidur siangnya. Atau sebagian orang salat asar ditinggalkan karena melanjutkan pekerjaannya ya. Oleh karenanya barang siapa yang salat dua salat ini, salat asar sama salat subuh, maka dia masuk surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar lailatal badri la tudhamuna fi ru'yatihi. Semuanya kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat kelak dengan mata kepala kalian sendiri, ayanan. Sebagaimana kalian melihat rembulan ini, kalian tidak perlu berdesak-desakan untuk melihat Rabb kalian. Sebagaimana kalau kita melihat rembulan tidak perlu berdesak-desakan karena cukup semua lihat ke atas akan melihat apa? Rembulan. Demikian juga melihat Allah, ya. Kemudian kata Nabi, fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kalau kalian mampu untuk tidak ketinggalan salat subuh sebelum terbenam matahari dan salat asar sebelum salat subuh sebelum terbit matahari dan salat asar sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Di sini Nabi juga menyebutkan secara khusus untuk memperhatikan salat subuh dan salat asar, dan Rasulullah kaitkan dengan masalah melihat Allah pada hari kiamat kelak, sehingga sebagian ulama berdalil bahwasanya masalah akidah berkaitan dengan amal soleh. Kalau seorang yakin bahwasanya dia akan melihat Allah pada hari kiamat kelak di surga, maka dia tidak akan ketinggalan salat subuh dan tidak akan ketinggalan salat asar, karena Nabi mengkaitkan antara melihat Allah dengan salat subuh dan salat asar. Sebagian yang lain tadi kita sebutkan pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya Allah bersumpah wal fajri, demi waktu fajar, bukan demi salat fajar, bukan demi salat subuh. Ya, tadi pendapat yang kita sebutkan tadi demi salat subuh dengan alasan-alasannya. Pendapat yang lain mengatakan wal fajar, Allah bersumpah dengan waktu fajarnya. Kenapa? Karena Allah ingin menjelaskan bahwasanya hanya Allah yang mengatur alam semesta ini. Sebagaimana tadinya gelap, gelap tersebut hilang datang fajar, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, tadinya orang sudah meninggal dunia, Allah akan bangkitkan. Allah yang mendatangkan cahaya, Allah yang menghilangkan cahaya. Maka mudah, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Kenapa? Karena fokus pembicaraan kepada orang-orang musyrikin yang mereka menolak hari kebangkitan. Seakan-akan Allah berkata, "Lihatlah fajar muncul setelah tadinya gelap gulita." Ya, Allah yang mendatangkan cahaya sebagaimana Allah yang menghilangkan cahaya, maka demikian pula manusia. Allah yang memberikan ruh kepada mereka, Allah yang mencabut ruh dari mereka, dan Allah akan mengembalikan ruh di hari kiamat dengan mudah di yaumil akhir. Kemudian juga al-fajr ya adalah awal dari kegiatan. Kenapa waktu fajar adalah waktu yang penting? Karena itu adalah awal dari kegiatan seorang. Seorang di malam hari tidur, di waktu fajar dia mulai kegiatannya. Maka itu waktu yang sangat penting dalam syariat. Kemudian al-fajr, al-fajr juga dibangun di atasnya hukum syar'i. Seperti awal puasa diketahui dengan kapan mulai orang dengan waktu fajar. Kapan orang mulai waktu salat subuh dimulai dengan terbitnya apa? Fajar. Yang ini menunjukkan bahwasanya Allah bersumpah memang dengan berkaitan dengan waktu fajar. Dan saya sudah sampaikan berulang-ulang bahwasanya dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah bersumpah dengan waktu, ya. Bersumpah dengan al-wal fajri demi subuh, wal duha demi duha, wan nahari demi siang, wal laili demi malam, ya. Wala yalin asyar demi 10 malam bulan terakhir bulan Ramadan atau demi 10 hari awal bulan Zulhijjah, wal asr demi masa, ya. Jadi banyak Allah bersumpah dengan waktu yang menunjukkan akan agungnya waktu dalam Islam. Oleh karena waktu itu sangat berharga dalam Islam, ya. Kalau orang mengatakan waktu adalah emas, maka dalam Islam waktu aghla minadh dhahab, waktu lebih berharga daripada emas. Kalau emas pergi,
Hilang kita masih bisa cari lagi, tapi waktu kalau sudah pergi dari kita tidak akan bisa kembali lagi. Waktu kalau sudah pergi dari kita tidak akan kembali lagi. Allah bersumpah dengan waktu-waktu tersebut agar orang benar-benar memanfaatkan waktu tersebut untuk beramal soleh. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan malam dan siang silih berganti. Untuk apa? Liman arada an yadhakkar, bagi orang yang hendak mengingat Allah, mengambil pelajaran, aw arada syukura, atau untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan kepada diri saya dan juga para hadirin hadirat, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu adalah nikmat yang kita akan diminta pertanggungjawaban atas nikmat tersebut. Bagaimana bukan nikmat? Kata Nabi SAW, nikmatani maqbulun fihima kathirun minan nas. Dua kenikmatan yang banyak orang terpedaya. Terpedaya tidak dimanfaatkan baik-baik. As-sihat wal-faraq. Kesehatan dan waktu luang. Kata Nabi SAW, iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan lima perkara sebelum datang lima perkara yang lain. Di antaranya, faragaka qabla syughlik. Manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Bukankah Nabi SAW mengatakan, lan tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba. Sungguhnya dua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat perkara. Di antaranya, an umrihi fima afna. Tentang umurnya kemana dia habiskan. Dan umur kita itulah waktu kita. Sebagaimana perkataan Hasan al-Basri, ya bunna Adam, inna ayyam, wahai anak Adam, sungguhnya engkau adalah kumpulan dari hari-hari. Fa idza dhahabatil ayyam, kalau hari-hari sudah pergi, dhahaba ba'duk, maka wa idza dhahaba ba'dul ayyam dhahaba ba'duk, kalau sebagian hari telah pergi sebagian dirimu, karena telah pergi sebagian umurmu. Wa idza dhahaba ba'duk yushiku an yadhhab kullu, kalau sebagian dirimu telah pergi, maka dikhawatirkan engkau akan pergi seluruhnya. Jadi waktu itu sangat berharga dalam Islam, dan dia adalah nikmat yang akan kita dimintai pertanggungjawaban. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan, kita sekarang berada di zaman waktu terbuang-buang. Di zaman medsos, di zaman internet, di zaman berita, di zaman ya geliatnya politik. Hati-hati, betapa banyak waktu akhirnya terbuang. Kita mengikuti berita yang tidak ada habis-habisnya. Terkadang kita mengikuti perjalanan berita, perdebatan, bersambung, berminggu-minggu, berbulan-bulan, yang ujungnya kita pun tidak tahu apa hasilnya. Mungkin kita tidak ikut berita itu semua, nanti datang satu orang cerita apa yang terjadi selama berbulan-bulan ini. Kesimpulannya dia mungkin sampaikan 5 menit. Sementara kita berbulan-bulan ikuti, ternyata tidak ada manfaatnya buat kita. Oleh karenanya, kita di zaman sekarang banyak informasi, apa saja kita bisa ketahui. Tapi kebanyakan informasi tersebut tidak bermanfaat bagi kita. Tidak menjadikan kita sebagai seorang yang pakar, hanyalah wacana yang masuk yang tidak membentuk pola pikir tertentu, tidak membentuk keilmuan tertentu, tidak. Oleh karenanya waktu kita akhirnya banyak terbuang. Banyak sekali terbuang. Kalau di Arab Saudi, saya dulu waktu zaman kuliah belum ada medsos ya. Di jalan-jalan kita lihat tulisan "Uzkurullah", kita bersafar lihat ingatlah Allah. "Astaghfirullah", "La haula wala quwata illa billah", sehingga kalau kita bersafar kita tertarik untuk berzikir. Kita lagi nunggu di lift ada tulisan "Imla" ya, daqa'iqa bil istighfar ya, penuhilah detik-detikmu dengan menit-menitmu dengan istighfar. Orang sambil menunggu beristighfar. Sekarang enggak ada orang nunggu pegang HP, sudah. Bukan cuma antum, saya juga ya. Sudah pegang HP, tergantung apa yang dia baca manfaat atau tidak. Waktu benar-benar habis. Oleh karenanya kalau kita lihat tatkala Allah bersumpah dengan waktu, kebanyakannya dikaitkan dengan ibadah. Tadi saya katakan wal fajri. Sebenarnya Allah menafsirkan maksudnya wasolatil fajri, demi solat fajar. Kenapa di waktu fajar itu ada ibadah yang luar biasa? Itu solat subuh. Waktu Allah bersumpah wadduha, demi waktu duha. Sebagian ulama menafsirkan kenapa Allah bersumpah dengan waktu duha, karena di situ ada orang-orang solat duha. Waktu Allah bersumpah wal asri, demi masa. Sebagian orang menafsirkan maksudnya demi asar. Kenapa demi asar? Karena itu ada solat asar, solat yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala Allah bersumpah walayalin ashar, demi 10 malam, maksudnya apa? 10 malam terakhir di bulan Ramadhan, agar orang semangat beribadah di malam-malam tersebut sehingga Allah agungkan malam-malam tersebut. Atau maksudnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah juga ibadahnya sangat sangat agung. Karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, jangan kita terpedaya, waktu kita habis.
baca Quran tidak sempat, ya, berbakti sama orang tua tidak sempat, nelpon orang tua lupa terus, sementara kita sibuk baca Facebook, baca Twitter, baca Instagram, ya, berjam-jam kita lihat, entah yang kita lihat halal atau yang haram kita tidak tahu, ya. Oleh karenanya waktu kita bukan cuma terbuang pada perkara yang sia-sia, terkadang terbuang pada perkara-perkara yang haram. Waliyadzubillah. Oleh karenanya ingat, dalam Islam waktu itu sangat berharga dan waktu adalah nikmat yang kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Ayat pertama wal fajri, demi fajar. Ayat yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala walayalin ashar, demi 10 malam-malam yang 10. Di sini ada dua tafsiran walayalin ashar. Ada yang mengatakan, dan ini pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama, bahwasanya yang dimaksud dengan walayalin ashar, demi malam-malam yang 10, maksudnya adalah demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Namun orang Arab sering mengungkapkan hari dengan malam. Ya. Misalnya berapa hari kamu bersafar? Salah satu layalin. 3 malam. Maksudnya 3 hari. Maksudnya 3 hari. Sama kita bilang hari, hari kan siang sebenarnya. Tapi maksudnya mewakili siang dan malam. Terkadang hari diungkapkan dengan malam tapi maksudnya mewakili siang dan malam. Jadi dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan walayalin ashar, artinya demi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Pendapat yang kedua, walayalin ashar, maksudnya demi 10 malam terakhir di bulan Ramadhan. Yang dua-duanya adalah waktu yang sangat berharga. 10 malam terakhir bulan Ramadhan ada malam yang sangat mulia, malam Lailatul Qadar. 10 awal hari bulan Dzulhijjah ada hari-hari yang mulia, ada hari Arafah, ada hari Tarwiyah, ada hari Nahar, hari-hari yang agung untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama, bahwasanya walayalin ashar maksudnya demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini perkara sering dilalaikan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin kalau sudah datang 10 hari terakhir bulan Ramadan, mereka semangat beribadah. Tetapi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mereka kayak melalaikan, kurang semangat. Ya, suasana kurang mendukung. Kalau 10 hari terakhir ya diawali dengan bulan Ramadan, puasa dan macam-macam, sehingga orang begitu semangat beribadah. Padahal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah juga ibadahnya sangat luar, pahalanya sangat luar biasa. Saya bacakan hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang di mana amal soleh paling Allah cintai seperti beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Apakah lebih Allah sukai beramal soleh di 10 hari Dzulhijjah daripada jihad di jalan Allah? Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah. Iya, lebih Allah sukai daripada jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi falam yarji min dalika bi syai. Kecuali seorang yang keluar dengan jiwanya dan hartanya, kemudian dia tidak balik sama sekali. Hartanya direbut oleh musuh, jiwanya diambil oleh musuh. Artinya dia mati syahid. Baru pahalanya sama seperti orang yang beramal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kalau di Arab Saudi, 10 awal bulan Dzulhijjah, bulan-bulan beramal memang luar biasa. Orang tiap hari puasa. Masjid Nabawi tiap hari buka, ada acara buka puasa. Di mana-mana orang jalan bertakbir, berzikir, orang bersedekah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini yang saya bilang kurang hidup di tanah air kita. Yang hidup ibadah 10 malam terakhir itu pun setengah hidup, ya. Tapi saya ingin sebagaimana kita merasakan 10 hari terakhir kita merasakan pahala luar biasa, maka jangan lupa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah juga pahalanya sangat luar biasa. Nah, bagaimana mengkompromikan dua pendapat ini? Sebagian ulama mengambil jalan tengah, kata mereka, untuk malam yang terbaik adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Untuk siang hari terbaik adalah di bulan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya Allah memilihkan, ya, ibadah-ibadah yang agung di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Disitulah ada hari-hari tarwiyah, orang ke Mina. Disitulah ada hari Arafah, jemaah haji berkumpul. Itulah namanya Yaumun Nahar, orang menyembelih tatkala hari Nahar, ya. Ada hari Muzdalifah,
di malam tanggal 10, ya, situ orang disuruh untuk beramal soleh di hari-hari yang hebat tersebut. Baik, setelah itu Allah bersumpah, ayat yang ketiga, wasyafa'i wal watar, demi yang genap dan demi yang ganjil. Dalam sebagian kiraat wal witr, witir, wasyafa'i wal witr, sama saja ya, demi yang genap dan demi yang ganjil. Apa yang dimaksud dengan genap dan ganjil? Maka banyak pendapat di kalangan para ahli tafsir. Dan sering saya sampaikan bahwasanya khilaf di kalangan para ahli tafsir, hukum asalnya adalah khilaf tanawwu', yaitu khilaf yang hanya sekedar beda pandangan tetapi tidak tadadd, tidak kontradiktif. Hanya sekedar khilaf tentang contoh, seperti mereka khilaf tentang ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan shiratal mustaqim? Ada yang mengatakan Al-Qur'an, ada yang mengatakan hadis-hadis Nabi, ada yang mengatakan surga, ada yang mengatakan hidayah, ya. Ini semua tidak bertentangan, semuanya benar. Semuanya benar, ya. Sama seperti tatkala mereka berbicara tentang wasyafa'i wal watar. Apa yang dimaksud dengan yang ganjil dan genap? Maka berbagai pandangan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan yang ganjil adalah salat-salat yang adalah salat maghrib. Yang genap maksudnya salat subuh, salat duhur, salat asar dan salat isya. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengkaitkannya dengan hari-hari haji. Yang dimaksud dengan wasyafa' maksudnya hari tarwiyah dan hari nahar. Adapun wal watar yang ganjil maksudnya hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Ada yang mengatakan bahwa yang disebut dengan wasyafa' demi yang genap itu seluruh selain Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh di alam semesta ini Allah ciptakan dengan berpasang-pasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Yang tidak berpasangan cuma Allah semata. Sebagai pembeda antara Tuhan dengan makhluk, Tuhan tidak ada pasangannya, adapun makhluk semuanya berpasangan. Ya, ada dingin, ada panas, ada tinggi, ada bawah, ada surga, ada neraka, ada positif, ada negatif, ada laki-laki, ada perempuan, ada jantan, ada betina, ada iblis, ada Jibril, ada Firaun, ada Musa. Demikian. Ada apa lagi? Ada siang, ada malam. Apa lagi? Ada sakit sehat, ada iman, ada kufur, ya. Dan banyak. Ada buta, ada yang melihat. Ada kematian, ada kehidupan. Semuanya syafa', semuanya genap. Yang witir cuma Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang menafsirkan wasyafi'i wal watar, yaitu demi makhluk yang ganjil dan demi Allah yang demi makhluk yang genap dan demi Allah yang ganjil. Kemudian ayat yang keempat Allah bersumpah wal laili idza yasar. Demi malam apabila berlalu, demi malam apabila berlalu. Yasar dalam bahasa Arab memiliki dua kemungkinan makna. Ada yang mengatakan yasar artinya jika malam datang akbala lail. Ada yang mengatakan yasar jika malam telah pergi adbarul lail. Adbarul lail. Ini dua pendapat secara bahasa. Jadi wal laili idza yasar bisa artinya demi malam tatkala tiba atau demi malam tatkala pergi. Namun sebagian ulama merajihkan yang lebih kuat adalah demi malam tatkala tiba. Kenapa? Kalau malam pergi itulah al-fajr. Paham? Kalau malam pergi berarti tiba apa? Fajar. Dan fajar Allah sudah bersumpah sebelumnya. Allah mengatakan wal fajar. Dan Allah tidak mengulangi lagi. Oleh karenanya wal laili idza yasar, makna yang benar yang lebih kuat adalah tatkala malam tiba. Ada yang mengatakan wal laili idza yasar maksudnya malam Muzdalifah. Karena sebagian ulama menafsirkan seluruh ayat ini berkaitan dengan haji, ya. Berkaitan dengan haji. Taib, kata Allah Subhanahu wa taala, hal fi dzalika qasamun lidzi hijar. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Hijar artinya akal. Jadi sumpah ini harusnya bisa diterima oleh orang-orang yang berakal. Allah bersumpah dengan yang Allah kehendaki, dengan waktu yang Allah kehendaki, ya, untuk mengingatkan kepada kaum musyrikin bahwasanya
bahwasanya akan ada hari kiamat, bahwasanya akan ada hari kebangkitan, maka ini semuanya harusnya bisa ditangkap oleh orang yang berakal. Di hijr artinya di akal. Atau ada yang mengatakan maksudnya Allah bersumpah dengan ini semua, wal fajr wal layalin ashar wasyafi wal watar wal laili idza yasar, lima perkara. Seakan-akan Allah berkata, sungguhnya kalian orang-orang musyrikin akan diazab. Karena maksud saya, Allah bersumpah untuk menekankan sesuatu. Sesuatu yang hendak Allah tekankan itu Allah tidak sebutkan, karena sudah diketahui orang musyrikin, mereka pakar bahasa Arab, mereka ngerti. Tatkala Allah turunkan ayat yang isinya sumpah-sumpah ini, tujuannya apa? Untuk menekankan apa? Tidak disebutkan dalam surat Al-Fajr, tapi dipahami oleh orang musyrikin. Bahwasanya kalian tentu paham, bahwasanya tujuan saya menyebutkan sumpah-sumpah ini, bahwasanya kalian akan diazab kalau kalian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya setelah itu, ya, Allah menyebutkan contoh kaum-kaum yang Allah siksa mereka karena mereka membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Fajr Allah sebutkan tiga kaum. Pertama kaum 'Ad, kedua kaum Samud, ketiga kaum Fir'aun. Ayat ke-6 Allah buka dengan bagaimana Allah membinasakan kaum 'Ad. Kata Allah, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi 'Ad?" Tidak engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad? Kaum 'Ad adalah Arab kuno yang Allah mengutus Nabi Hud kepada mereka. Jadi Al-Arab ada tiga, kita pernah bahas dalam masalah sirah, ya, ada namanya Al-Arab Al-Aribah, Arab asli itu dari Yaman, dari Al-Qahtaniyin, ya. Kemudian ada namanya Al-Arab Al-Musta'rabah, Arab yang bercampur seperti Arabnya Nabi Muhammad SAW, Arabnya Quraisy. Yang ketiga namanya Al-Arab Al-Ba'idah, Arab yang sudah punah. Arab yang sudah punah tersebut maksudnya adalah kaum 'Ad dan kaum Samud. Sudah punah karena sudah tidak bisa ditelusuri lagi nasabnya. Susah, tidak bisa ditelusuri lagi nasabnya. Mereka pernah hidup, namun hilang kabilah-kabilah mereka, entah kemana. Ya. Adapun Arab Yaman sampai sekarang orang masih tahu silsilahnya, ya. Orang masih tahu silsilahnya. Dan mereka kaum 'Ad ini termasuk Al-Arab Al-Ba'idah, Arab yang sudah punah. Allah utus Nabi Hud kepada mereka karena mereka melakukan kesyirikan. Wa ila adin akhahum huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kepada kaum 'Ad kami utus saudara mereka yang bernama Nabi Hud. Ya. Dia menyeru kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah saja, tidak ada sesembahan bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum 'Ad Allah berikan keistimewaan di antaranya tubuh mereka yang kuat. Allah berfirman, "Wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi basah." Kata Allah, ingatlah wahai kaum 'Ad, tatkala Allah menjadikan kalian penguasa di atas muka bumi pengganti kaum Nabi Nuh. "Wa zadakum fil khalqi basah," dan Allah menjadikan kalian lebih hebat daripada nenek moyang kalian, yaitu kalian memiliki tubuh yang kuat. Jadi kaum 'Ad ini keturunan kaum Nabi Nuh. Bahkan kaum 'Ad disebutkan oleh ahli sejarah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi Nabi Nuh memiliki umur yang panjang tetapi tubuhnya biasa. Adapun kaum 'Ad Allah beri kelebihan, wa zadakum fil khalqi bastah, tubuh mereka kuat. Oleh karenanya para ahli tafsir khilaf berapa tingginya kaum 'Ad. Ada yang mengatakan tingginya 150 meter. 300 hasta. Ini masjid enggak cukup berarti kalau salah. Ada yang mengatakan tingginya 60 hasta, sekitar 30 meter. Dan berbagai macam pendapat di kalangan ahli tafsir. Namun itu semua dibantah oleh Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir, manusia tertinggi hanya tingginya 60 hasta, yaitu 30 meter itu Nabi Adam alaihissalam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khalaqallahu Adam wa tuluhu situna dhira'an." Allah menciptakan Adam dan tingginya adalah 60 hasta, yaitu sekitar 30 meter. Kemudian kata Nabi SAW, "Falam yazalil khalqu yanqusu hatta al-an." Setelah itu manusia memendek, ya, sampai sekarang. Jadi kata Ibnu Katsir, orang paling tinggi Nabi Adam, ya, tingginya 30 meter. Adapun kaum 'Ad mungkin tubuhnya besar tapi tidak akan sampai lebih dari 30 meter. Setelah itu kata Allah, ya, sampai ahli tafsir sebutkan bagaimana kuatnya kaum 'Ad.
Kalau mereka lagi ngamuk, kaum Ad satu orang lagi ngamuk sama kaum yang lain, mungkin ingin menyerang kampung lain, maka kirim satu orang aja ke kampung tersebut. Dia angkat batu besar, tinggal lempar ke satu kampung, tewas semuanya. Saking apa? Kuatnya. Itu Israelia, tapi kita enggak tahu benar atau tidak. Tapi intinya tubuh mereka kuat. Dan Allah sebut dalam Al-Qur'an. Kata Allah, Irama dzatil imad. Yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Iram ini ada dua pendapat di kalangan ahli tafsir. Ada yang mengatakan Iram adalah nenek moyangnya Ad. Ad bin Awad bin Iram bin Sam bin Nuh. Jadi Ad bin Awad bin Iram, jadi kakeknya namanya Iram bin Sam bin Nuh. Keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Sebenarnya mengatakan Iram adalah nama kota. Iram adalah nama kota. Irama artinya kota Iram yang pernah ditinggali oleh kaum Ad dzatil imad, yang kota tersebut memiliki bangunan yang tinggi. Imad artinya tiang-tiang yang tinggi. Sehingga sebagian dalam buku-buku tafsir menyebutkan kota Iram inilah kota yang paling indah. Makanya setelah itu Allah berfirman, ya, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak pernah diciptakan seperti itu di atas muka bumi sebelumnya, tidak ada. Sehingga mereka mengatakan Iram adalah nama kota yang tinggi, ya, yang luar biasa. Sampai disebut dalam sebagian cerita ada seorang pernah tersesat, kemudian dia melihat sebuah pemandangan yang luar biasa. Ada kota yang sangat luar biasa, bangunan sangat tinggi, sampai jembatannya sih terbuat dari emas, rumah-rumah terbuat dari emas. Ternyata itu adalah kotanya kaum Ad. Namun ini semua dibantah oleh Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan Iram bukan nama kota. Yang dimaksud dengan Iram adalah kakeknya siapa? Kakeknya Ad. Kakeknya Ad. Ad bin Awad bin Iram. Bin Iram. Ya. Iram adzatil imad, maksudnya mereka memang memiliki tempat tinggal yang tinggi. Ya, ada yang mengatakan mereka tinggal di padang pasir dengan kemah-kemah, ya, namun ini tidak benar. Karena kalau mereka tinggal di kemah-kemah, waktu Allah kirimkan azab, ya, kata Allah, fa'asbahu la yura illa masakinuhum, jadilah mereka hilang seluruhnya, tidak ada yang kelihatan kecuali tempat tinggal mereka. Jadi waktu Allah kirimkan angin, mereka semua binasa, tapi tempat tinggal mereka tidak rusak, menunjukkan bahwasanya tempat tinggal mereka memang apa? Kokoh. Tapi sekarang sudah tidak ditemukan bekasnya di mana, ya, karena Ad ini tinggal di tempat namanya Al-Ahqaf. Al-Ahqaf itu letaknya antara negeri Oman dengan Hadramaut Yaman, yang sekarang isinya padang pasir. Tidak ada yang pernah menemukan di mana kotanya kaum Ad. Adapun penelitian-penelitian tidak bisa dibuktikannya. Yang jelas sudah tertutup dengan pasir, tidak tahu di mana posisi kaum Ad, tapi disebutkan mereka tinggal di Al-Ahqaf, yaitu di daerah antara Oman dengan Hadramaut. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara singkat kaum Ad ini artinya sombong dengan kekuatan mereka. Mereka berkata, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari kita? Kita ini paling kuat. Kata Allah, awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah yang menciptakan mereka lebih kuat daripada mereka? Ternyata begitu sombongnya, ya, Allah binasakan mereka dengan mudah. Hanya Allah kirim apa? Angin. Allah kirimkan angin. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah datangkan angin, kemudian angin mengangkat mereka. Kemudian mereka diombang-ambingkan di udara, ya. 7 malam 8 hari. 7 malam 8 siang diombang-ambingkan. Kemudian setelah diombang-ambingkan begitu kuat, ya. Ya, apa namanya? Dengan angin yang sor-sor, yaitu angin yang sangat memekakkan telinga mereka dan sangat dingin. Sangat dingin. Allah tidak kirim angin panas kepada mereka. Kalau Allah kirim angin panas, mereka langsung meleleh tubuh mereka. Tapi Allah kirim angin yang sangat dingin, yang sangat menyakitkan mereka. Angin dingin tersebut masuk dalam tulang mereka, kemudian diputar oleh Allah dengan suara yang sangat mengerikan. Saking begitu kuat putaran kencang angin tersebut, sampai perut mereka robek, keluarlah usus mereka di udara tersebut. Ya, sampai akhirnya setelah 8 hari Allah putar mereka, mereka pun jatuh ke annahum a'jazu nakhlin munqa'ir. Mereka seperti batang korma yang dalamnya kosong.
Mungkair itu batang korma yang dalam sudah kosong. Kenapa? Karena isi perut mereka sudah keluar semua, sudah terkuras. Yang ada tinggal kulit, tulang, kemudian jatuh. Ya, ada yang mengatakan jatuh kepala yang sudah lepas seperti pohon korma yang tidak ada daunnya. Seperti pohon korma yang sudah tidak ada kormanya, tidak ada daunnya, demikian kaum 'Ad. Waktu jatuh ke bumi, kepalanya sudah enggak ada. Saking kuatnya angin membawa mereka, lepaslah kepala mereka. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala. Bayangkan anginnya kuat sekali ya. Padahal mereka kuat-kuat ngangkat batu kuat ya. Mungkin ngangkat gunung juga kuat. Tapi diangkat sama angin enggak bisa berbuat apa-apa. Allah tidak kirim besi untuk menghabisi mereka, enggak. Enggak perlu besi. Enggak perlu batu untuk hancurkan mereka, cukup angin. Angin, bayangkan angin apa yang sekuat itu? Saya belum pernah lihat angin nerbangkan kucing, belum pernah saya lihat. Ya. Ya, kalau mungkin di luar negeri ada angin topan ya mungkin, tapi kalau lihat kenyataan ada kucing kemudian terbang di udara, saya enggak pernah lihat. Ini bukan kucing, ini manusia yang kuat, yang besar. Diterbangkan oleh Allah, digoyang-goyang bukan cuma sehari dua hari, 8 hari. Sampai kepalanya lepas, sampai isi perutnya lepas, hancur keluar, baru kemudian Allah jatuhkan dan selesailah kesombongan mereka. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaum Samud. Tadi ayat-ayat Allah allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Jadi Iram dzatil imad, Ad itu adalah anak keturunan dari Iram, kakek mereka namanya Iram, yang mereka tinggal suatu tempat yang tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah Allah ciptakan manusia kuat seperti mereka di atas bumi ini. Jadi kalau kita bilang manusia terkuat yang pernah Allah ciptakan adalah siapa? Kaum Ad. Kuat sekali tubuh mereka. Setelah itu Allah berfirman tentang kaum kedua yang Allah binasakan, kaum Samud. Wa samudal ladina jabus sakhra bil wad. Dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Tidakkah kau lihat wahai Muhammad bagaimana apa yang Allah perbuat bagi kaum Samud yang mereka memotong batu-batu di lembah. Jadi mereka tinggal satu lembah namanya Wadi Al-Qura. Lembah Al-Qura yang ini terletak di satu kota namanya Al-Ula. Ya, kalau antum ke Madinah terus antum pergi ke arah utara menuju ke arah Tabuk, ya antum akan melewati beberapa kota besar di antaranya Khaybar, kota Khaybar. Setelah kota Khaybar kemudian kota Al-Ula. Ya, saya sudah dua kali ke sana. Kota Khaybar tempat perangnya Nabi melawan orang Yahudi dan masih ada sisa benteng-benteng Yahudi. Karena waktu Nabi berperang dalam perang Khaybar kalau tidak salah Nabi harus meruntuhkan 9 benteng dan masih ada benteng Yahudi sampai sekarang. Saya tanya juga kepada orang-orang Arab, apakah keturunan Yahudi masih ada di sana? Masih, tetapi mereka sudah banyak yang masuk Islam. Tapi kami mengenal mereka dari kabilahnya. Ini nenek moyang mereka dulu apa? Yahudi. Ya. Tapi sudah pada masuk Islam. Antum setelah meninggalkan Khaybar, antum jalan terus sampailah Khaybar mungkin 200 kilo. Saya agak lupa, mungkin 200 kilo. Setelah itu mungkin 300 kilo, 350 kilo, baru dapat kota Al-Ula. Makanya Nabi waktu pergi ke Tabuk atau pulang dari Tabuk, Nabi mampir di kota Al-Ula. Nabi mampir ke tempatnya kaum Samud. Sebagian sahabat mengambil air dari sumur yang ada di kaum Samud untuk membuat adonan, mencampurkan dengan tepung dibuat adonan, Nabi suruh buang seluruhnya. Tak boleh. Ya karena itu tempat pernah Allah turunkan azab di situ. Sehingga tidak boleh diminum airnya, tidak boleh diambil airnya untuk makanan. Akhirnya diberikan kepada hewan-hewan. Ya. Adapun kaum Samud ya, Allah binasakan mereka dengan suara yang sangat kencang sehingga akhirnya mereka binasa. Mereka binasa. Setelah mereka membangkang terhadap Nabi Saleh. Ya. Jadi Nabi Saleh dakwahi mereka terus mereka bosan kata mereka, "Hei Saleh, kami enggak bakalan beriman kepada engkau. Kalau memang kau benar, minta sama Tuhanmu keluarkan unta dari batu itu. Itu ada batu besar, suruh unta keluar, Allah keluarkan unta dari batu tersebut." Tapi untanya ciri-cirinya begini, tinggi, lagi bunting, sebentar lagi lahir, ya. Mereka bikin syarat yang tidak masuk akal. Untanya langsung gede, langsung bunting. Siapa bunting? Kita tahu bunting. Kemudian sudah mau melahirkan, keluarnya dari batu dan itu tidak masuk akal. Kalau unta keluar dari hutan ya mungkin.
Kalau unta keluar dari laut masih mungkin. Laut ada kehidupan, tapi dari batu gimana keluar unta? Kata Nabi Saleh, bagaimana kalau Allah mengkabulkan, kalian akan beriman? Kata mereka, kami akan beriman. Nabi Saleh berdoa. Tahu-tahu benar, batu tersebut keluarlah unta. Bayangkan unta keluar dari batu, langsung bunting. Mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman. Dan ceritanya panjang, sudah pernah saya sampaikan juga tentang kisah kaum Samud. Intinya hanya mereka membunuh unta tersebut. Akhirnya mereka membangun kepada Nabi Saleh. Akhirnya Allah turunkan azab dengan suara yang sangat memekan telinga mereka, dan akhirnya mereka tewas. Dan akhirnya mereka tewas. Antum lihat bagaimana kaum Hud, kaum Ad binasa dengan angin yang kencang. Kaum Samud binasa dengan suara yang menggelegar. Tetapi Nabi Hud dan pengikutnya selamat, dan Nabi Saleh dan pengikutnya juga apa? Selamat. Angin tersebut milih-milih. Angin tersebut milih-milih. Tidak semua orang terkena angin tersebut. Kaum Nabi Hud selamat, tidak terkena angin yang kencang tersebut. Sebagaimana waktu terjadi perang Khandaq antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Jarak mereka tidak jauh. Mungkin 500 meter, tidak sampai jauh. Tapi Allah kirimkan angin yang memporak-porandakan kaum musyrikin. Sementara angin tersebut tidak mengenai perkemahan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Padahal jaraknya dekat. Itu menunjukkan angin junudullah. Ya, pasukan Allah yang Allah kirim, dan Allah yang mengatur mereka, mengatur angin tersebut. Maka anginnya apa? Milih-milih. Oleh karena kita lihat juga sekarang terjadi gempa, terjadi bencana. Allah milih-milih, tidak semuanya Allah hancurkan. Ada sebagian yang Allah pilih yang benar-benar ingin Allah binasakan. Ada yang sebagian memang ya Allah selamatkan. Demikian juga yang terjadi pada kaum Samud. Secara logika, namanya kaum Samud ada suara menggelegar, harusnya Nabi Saleh juga dengar, ya tidak? Kalau ada guntur suaranya di Bekasi, ya semuanya dengar. Mau yang di masjid dengar, mau di bar juga dengar, orang lagi zina juga dengar, semuanya dengar. Tetapi ternyata tidak. Waktu suara yang menggelegar tersebut menyiksa kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, ternyata kaum Samud tewas, Nabi Saleh dan para pengikutnya tidak mengapa. Ini dalil bahwasanya Allah kalau sudah turunkan azab, terkadang azab itu milih-milih sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dulu saya dengar cerita di Jogja waktu terjadi gempa. Bayangkan ada rumah kanan kirinya hancur, rumah itu tidak, seakan-akan gempanya belok ya. Kanan kirinya hancur, dia tidak. Kita lihat juga di Palu ya. Sebagian kampung hancur, kanan kirinya tidak, biasa-biasa saja. Tapi kampung tersebut benar-benar hancur. Memang dipilih kalau kampung itu untuk diberi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, diberi bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa fir'auna dzil autan. Azan. Hah? Dah. Kemudian lagi. Wa fir'auna dzil autan. Demi Fir'aun yang memiliki autan. Autan adalah pasak-pasak yang digunakan untuk membuat kemah-kemah besar, dipasang tali di situ, namanya al-autan. Al-autan. Nah, apa maksudnya Allah berfirman wa fir'auna dzil autan? Fir'aun yang memiliki tali-tali. Ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan tali-tali tersebut, pasak-pasak tersebut di zaman Fir'aun, Fir'aun bikin kemah besar-besaran. Kemudian dia bermaksiat, bermain-main di situ. Dibuat kemah-kemah besar, orang bermaksiat di kemah-kemah tersebut untuk hari raya mereka, ditonton oleh Fir'aun. Karena saking besarnya disebut Fir'aun yang memiliki kemah-kemah yang besar. Karena dengan tali-tali yang dipasang pasak-pasak yang kuat untuk mengikat kemah-kemah tersebut. Ada yang mengatakan bahwasanya zil auta memiliki tali-tali yang dipasak, maksudnya Fir'aun dahulu menyiksa Bani Israel dengan cara demikian. Dia pasang pasak, kemudian dia ambil tali mengikat seorang Israeli pengikut Nabi Musa, diikat tangannya, kedua kakinya, kemudian ditarik tali tersebut sampai lepas tangan-tangan dan kakinya. Jadi cara Fir'aun menyiksa mereka demikian, sangat pedih. Jadi tangan ditarik, kaki ditarik, kemudian ditarik sampai kuat, akhirnya lepaslah tangan-tangan dan kaki tersebut. Ada yang mengatakan zil autat, maksudnya yaitu Fir'aun yang memiliki pasukan yang banyak. Karena pasukannya diberi ya besi-besi, dipakai seakan-akan pasak yang dipakai oleh pasukan-pasukan tersebut, yang menunjukkan Fir'aun memiliki pasukan yang sangat banyak, yang seluruh pasukan tersebut akan binasa tatkala mengejar Nabi Musa alaihi salam. Kata Allah, alladzina tagaw fil bilad, yang mereka semua telah berbuat sewenang-wenang, melampaui batas dalam negeri-negeri. Kaum Ad melampaui batas, kaum Samud melampaui batas, kaum Fir'aun juga melampaui
melampaui batas, mereka melakukan kezaliman. Fa'atsaru fiha al-fasad. Mereka melakukan kerusakan yang sangat banyak. Kalau kerusakan semakin banyak terjadi, maka itu pertanda Allah akan kirimkan azab kepada mereka. Kata Allah, fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Maka Tuhanmu menuangkan cemeti azab kepada mereka. Sampai sini saja. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Ada tanya jawab ya? Habis isya insyaallah ada tanya jawab. Wallahu taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Pertanyaan pertama, Ustaz, kalau pakai jas hujan isbal apa hukumnya? Tidak mengapa kalau ada keperluan untuk isbal, tidak mengapa, contoh seorang bekerja di tempat yang harus tertutup mata kakinya ya, kalau tidak menimbulkan kemudharatan maka tidak mengapa, karena itu keluar dari hukum-hukum asal karena ada keperluan. Contoh seorang berjalan di hutan, bisa jadi kalau dia tidak memakai kain yang sampai menutup kakinya bisa terkena sesuatu atau ular, binatang berbisa atau yang lain, maka tidak mengapa ya. Dan contoh seorang kedinginan waktu tidur, terpaksa dia julurkan celananya supaya tertutup kakinya, tidak mengapa, karena itu ada keperluan ya. Kalau ada keperluan tidak ada masalah. Di antara jas hujan kalau ternyata isbal karena memang diperlukan ya, maka tidak mengapa isbal tersebut. Apakah yang dimaksud dengan kata kami yang ada dalam Al-Quran seperti surat Al-Baqarah 155? Jadi saya sudah sampaikan berulang-ulang masalah ini. Kata kami, Allah sering menggunakan kata kami. Kami, maka kami dalam bahasa Arab bisa dimaknakan dua, bisa berarti makna pengagungan kami, ya, meskipun satu, ya. Dan bisa jadi maksudnya adalah kami adalah Allah maksudkan adalah para malaikat, ya. Yang jelas kita tahu bahwasanya Allah Maha Esa, terlalu banyak ayat yang menjelaskan Allah Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Seandainya ketika Allah mengatakan kami, maksudnya Allah berbilang, tentu akan dijadikan bahan ejekan oleh musyrikin Arab seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya. Mereka akan mengejek Nabi Muhammad. Hey Muhammad, kata engkau bahwasanya Tuhanmu satu, kenapa dalam Al-Quran banyak sekali kami-kami? Tetapi ternyata Abu Jahal, Abu Lahab tidak pernah mengejek Nabi dari sisi ini. Kenapa? Karena mereka pakar bahasa Arab. Mereka tahu kalimat kata kami itu tidak melazimkan, tidak berarti harus banyak. Tidak berarti harus apa? Banyak. Kami bisa berarti satu, seperti saya mengatakan kami yang begini. Maksudnya pengagungan. Ya, maksudnya apa? Pengagungan. Sebagaimana saya bilang anta dengan antum. Antum bisa jadi antum cuma satu orang. Tapi saya bilang apa? Antum dalam bentuk apa? Pengagungan. Ini bahasa Arab bisa digunakan bahasa seperti ini, menyebutkan jamak dalam rangka untuk pengagungan. Yang kedua bisa jadi firman Allah mengatakan inna kami, artinya Allah menyebutkan malaikat, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kalau kami bacakan Al-Qur'an maka ikutilah. Maksudnya kami sih malaikat Jibril. Karena Allah tidak membacakan Al-Qur'an langsung kepada Nabi. Tetapi yang baca Al-Quran siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Kemudian Nabi disuruh mengikuti bacaan Malaikat Jibril. Dan ini sama seperti tatkala seorang bupati mengatakan kami yang bangun masjid ini. Dan bukan yang dia bangun, tapi dia bangun masjidnya. Masjid ini dibangun atas perintahnya. Yang bangun ya tukang yang bangun. Maka waktu Allah mengatakan faida qara'nahu, tatkala kami baca Al-Qur'an maka ikutilah, yang baca malaikat Jibril, namun Allah mengatakan kami karena malaikat Jibril itu atas perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami tidak berarti harus jumlahnya banyak ya. Dan bisa jadi kami maksudnya perwakilan para malaikat. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya. Di sini nahnu, di sini malaikat. Idh yatalaqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id.
Ya. Maksudnya para malaikat yang lebih dekat kepada urat nadi seseorang. Namun Allah menggunakan kata kami karena para malaikat tersebut atas perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Apakah perkembangan teknologi zaman sekarang masih kalah hebat dengan kaum 'Ad? Enggak ya. Jadi kaum 'Ad itu memang hebat ya. Tetapi yang Allah mengatakan allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, maksudnya Allah tidak pernah menciptakan manusia yang kuat seperti kaum 'Ad. Bukan, tadi saya sudah jelaskan pendapat Ibnu Katsir. Sebagian orang berpendapat bahwasanya kaum 'Ad tinggal di suatu kota namanya Iram, yang kota tersebut sangat luar biasa. Jembatannya terbuat dari emas, bukan dari semen. Tapi dari apa? Emas, saking hebatnya. Tapi ini semua khurafat, kata Ibnu Katsir. Ini semua ceritanya dan katanya-katanya, tidak ada dalilnya. Karena yang dimaksud oleh Allah dengan Iram itu bukan nama kota. Iram itu adalah nama kakeknya 'Ad. 'Ad bin Awad bin Iram bin Sam bin Nuh. Sehingga yang dimaksud oleh Allah, yang Allah tidak pernah ciptakan seperti mereka, maksudnya tidak pernah Allah ciptakan manusia kuat seperti kaum 'Ad. Bukan Allah tidak pernah menciptakan kota yang lebih hebat seperti kotanya kaum 'Ad. Itu tafsiran yang keliru dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jadi yang tidak, yang hebat itu maksudnya kaum 'Ad-nya yang apa? Yang begitu kuat. Makanya mereka mengatakan dengan sombongnya, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kami. Mereka tidak mengatakan siapa yang lebih canggih teknologinya daripada kami. Tidak, mereka berbicara tentang kekuatan mereka. Jadi yang benar, apakah teknologi sekarang kalah dengan kaum 'Ad? Ya jelas teknologi sekarang lebih apa? Lebih canggih daripada kaum 'Ad. Ini banyak pertanyaan, susah-susah saya enggak bisa jawab ya. Mohon maaf. Ada salah satu ustaz yang memprediksi kedatangan Dajjal sudah sangat dekat. Sedekat apa Dajjal muncul ya? Bagaimana ustaz, apa yang harus kita lakukan? Apa harus hijrah ke Madinah? Sebagian ustaz ya, terlalu berdalam-dalam masalah tanda-tanda hari kiamat, sehingga akhirnya memprediksi berlebih-lebihan. Demi Allah, tahun 2000 sekian akan jadi demikian, padahal enggak terjadi apa-apa. Lihatlah bahwasanya demi Allah, Danau Tibres sudah surut, padahal sebagian ustaz kesana masih banyak airnya. Jadi maksa-maksakan seakan-akan hari kiamat sebentar lagi. Bahkan sudah menentukan manusia tidak akan hidup lebih dari sekian puluh tahun lagi. Sudah menentukan kapan hari kiamat. Sampai dibuat hitung-hitungan, sampai berarti umur dunia tinggal sekian. Jadi ini bahaya tatkala seorang memaksakan suatu hadis untuk diterapkan kepada zaman sekarang. Ini berbahaya. Yang sudah terjadi, orang-orang yang menyimpang sebelum ini. Maksudnya Imam Mahdi sudah muncul. Seperti itu. Imam Mahdi sudah muncul. Sampai waktu ISIS keluar dengan panji-panji berwarna hitam bertulis la ilaha illallah, itu Imam Mahdi. Karena bendera Imam Mahdi, panji-panji bertuliskan la ilaha illallah. Padahal ISIS ya. Apakah setiap ada tanda yang sama dengan Imam Mahdi kemudian dikatakan pengikut Imam Mahdi? Ini tidak, tidak. Ini terlalu maksa-maksakan. Sebelumnya saya pernah dengar juga, waktu Raja Abdullah meninggal, mereka bawakan hadis, akan ada tiga anak khalifah yang beribut bertengkar untuk memperebutkan kekuasaan. Itulah nanti kalau Raja Abdullah meninggal akan terjadi pangeran ribut-ribut. Ternyata tidak ada apa-apa, ganti Raja Salman, tidak ada ribut. Nah sekarang mereka lagi, nanti kalau Salman meninggal akan ada tiga pangeran ya. Itulah, situ saatlah muncul Imam Mahdi, tatkala terjadi tiga anak khalifah yang bertengkar ya. Seperti itu, sebelumnya juga Raja siapa namanya, Raja Fahd juga dikatakan demikian. Terus-terusan seperti itu, sampai kapan begitu? Sampai ada sebagian da'i yang ceramah di luar negeri, saya ketemu, saya juga ke sana. Mereka cerita, ustaz itu ceramah sampai-sampai sekarang kan sebentar lagi mau kiamat. Kata dia, belilah kuda, karena sebentar lagi akan habis minyak bumi, kemudian akan turun meteor dan macam-macam. Sudah enggak akan ada manfaat mobil, sudah beli kuda. Ada yang sebagian beli kuda. Akhir, subhanallah. Kita khawatir kapan hari kiamat, kita khawatir hari kebangkitan, tapi jangan berlebihan seperti itu.
Sampai disebut oleh sebagian ulama, ada orang yang saking ketakutan dia bangun rumah enggak jadi. Oh, disebut, ngapain bangun rumah sebentar lagi hari kiamat? Ada yang mau poligami enggak jadi, ngapain poligami sebentar lagi hari kiamat? Jadi maksud saya, orang takut dengan hari kiamat itu harus takut hari kebangkitan, tapi dengan memprediksikan seperti itu sampai nekat, sampai pasti-pasti, apa bedanya dengan dukun? Dan ternyata salah prediksi. Dajjal sudah muncul. Muncul di mana? Itu ada anak di Israel, matanya cuma satu. Ya, itu anak cacat, ente bilang dajjal, kasihan. Itu kasihan yang cacat. Mana ada dajjal sejak lahir matanya cuma satu? Belum tahu. Matanya dua. Dajjal itu matanya dua. Cuma satunya cacat, satunya enggak beres. Bukan matanya satu di tengah sini. Ada yang parah. Donald Trump itu dajjal kata gue. Dajjal kayak gitu semua orang bisa bunuh kalau begitu. Ya. Dajjal itu hebat. Bukan kayak Donald Trump ya. Donald Trump dibilang dajjal, merendahkan derajat dajjal itu. Orang macam-macam. Udah intinya bertakwa kepada Allah. Jangan maksa-maksakan tiba hari kiamat. Kita ini pasti ingin beribadah, tidak mau hari kiamat. Imam Ali sudah muncul lah, apa sudah muncul lah, Nabi Isa sudah turun lah. Saya sudah ketemu berapa orang yang aku imamah di banyak. Pernah saya naik kapal dari Papua ke Surabaya kalau nggak salah. Terus saya ceramah. Kata ABK-nya, Ustaz sudah tidur di kelas, di ekonomi. Ustaz tidur di kelas saja. Oh, enggak boleh. Ini kan punya negara. Enggak apa-apa Ustaz, kemarin juga ada Imam Mahdi kita taruh di kelas. Imam Mahdi. Imam Mahdi naik kapal ekonomi. Jadi, ya subhanallah, maksa-maksa Dajjal sudah muncul, sebentar lagi sudah muncul ya. Ya, Dajjal mungkin sudah ada, mungkin akan muncul, tapi buat apa isu seperti itu? Dajjal akan muncul kalau Dajjal sudah tidak disebut di podium-podium lagi. Sudah dilupakan, baru Dajjal akan apa? Keluar. Sekarang orang masih ceramah bilang-bilang Dajjal. Ustaz-ustaz sunnah masih ceramah, masih tentang apa? Dajjal. Dajjal itu muncul kalau sudah dilupakan dari mimbar-mimbar. Ustaz, bolehkah salat duha dibagi menjadi dua waktu? Jadi dua waktu, misal jam 7 pagi dua rakaat, jam 10 dua rakaat. Boleh-boleh aja, enggak apa-apa. Bebas, nanti mau sholat, itu waktu bebas untuk sholat. Dari waktu syuruk sampai 7 menit sebelum adzan zuhur. Itu waktu mau sholat, terserah. Dan itu semua termasuk duha. Itu termasuk waktu duha. Cuma duha yang paling sempurna adalah sekitar jam 10-an. 10:30, 11 itu duha yang paling sempurna, yang paling diharapkan sholat di waktu itu. Tapi waktu syuruk sudah termasuk duha, 15 menit setelah matahari terbit itulah waktu duha, sampai sekitar 7 menit, 10 menit sebelum azan duhur itulah waktu duha. Apakah dibolehkan wudu di kamar mandi yang ada WC-nya? Enggak ada masalah. Ini sering ditanyakan, bolehkah wudu di kamar mandi? Saya tanya sama antum, bolehkah mandi di kamar mandi? Bolehkah mandi junub di kamar mandi? Jangan mandi junub di kamar tidur. Bolehkah mandi junub di kamar mandi? Jelas boleh. Nah, mandi junub itu bertoharah atau bukan? Bertoharah, mandi junub itu bersuci. Sama wudu juga bersuci. Maka tidak mengapa bersuci di kamar mandi, tidak ada masalah. Nah, mau bilang bismillah di luar sebelum masuk, bismillah masuk baru kemudian berwudu. Bagaimana hukumnya jika kita ditraktir makanan tapi dengan uang yang haram? Awalnya tidak tahu, tapi ada teman yang bilang kalau dia menghasilkan uangnya di hal yang haram. Kalau sudah terlanjur masuk, apa boleh buat? Tapi kalau sebelum dikata ini saya hasil judi, maka jangan. Kalau dia bilang ini hasil judi, maka jangan. Ini hasil riba, maka jangan. Nah, boleh. Hukumnya haram. Jadi hukumnya begini, kesimpulannya Ibnu Rajab dalam Jami'ul Mahlikah mengenai orang yang punya penghasilan bercampur. Kalau orang tersebut punya penghasilan cuma dari hasil yang haram, maka haram kita menerima pemberian dari orang tersebut. Dia tidak punya pekerjaan kecuali yang haram, kecuali riba, kecuali judi, kecuali merampok, kecuali jual morfin dan yang lainnya. Maka ini tidak boleh kita makan dari pemberiannya. Nah, boleh. Tapi kalau uang hasilnya ternyata bercampur, dia praktek riba tapi dia juga punya toko yang halal, maka seperti ini kita boleh menerima pemberian dan tidak perlu kita perinci.
Ini kamu terakhir uang yang mana nih? Gak perlu. Kita makan aja gak ada masalah. Gak perlu kita berinci. Tapi kalau dia berinci, dia bilang ini uang dari hasil haram, maka antum jangan. Kita tidak suruh dia berinci, tapi kalau dia bilang, ini uang kemarin saya hasil nipu orang, ya antum jangan makan. Ya? Ya. Di antara kawan-kawan saya, di antara ustaz-ustaz, ada yang ketat dalam masalah ini. Dalam masalah ini. Saya tidak ingin sebut namanya, tapi di antara kawan-kawan kita ada seperti itu. Teman saya jemput dia, kemudian makan pagi. Ditanya, Fulan, ini uang haram atau uang halal? Kamu terakhir saya. Kenapa Ustaz? Ya, saya tanya, ini uang halal atau uang haram? Halal Ustaz. Dia tidak mau ada sesuatu yang masuk dalam dirinya, Pak. Yang diragukan ya. Itu wara namanya. Terus dia bilang, saya cuma bercanda. Tapi dia serius, karena itu dilakukan bukan cuma sama teman saya aja. Teman-teman yang lain juga. Waktu dia ajak, sudah, saya yang bayar aja, saya yang bayar aja. Kenapa Ustaz sudah, saya yang bayar aja. Dia gak mau dibayarin sama kawan yang kerjanya masih diragukan. Itu hak dia. Tetapi hukumnya sebenarnya kalau hasilnya masih bercampur, seorang boleh menerima tanpa harus bertanya. Tapi kalau dia mau warok, saya tidak mau, itu hak dia. Saya tidak mau masukkan sesuatu yang saya ragukan dalam mulut saya. Terserah. Bagaimana adab kita terhadap ahlul bid'ah? Apakah tidak boleh bermudah-mudah? Masalah ahlul bid'ah, ya, tergantung situasi dan kondisi. Kalau memang berbuat baik kepada mereka, mendatangkan kemaslahatan, tidak ada masalah. Ya. Kalau kita berbuat keras terhadap mereka, ada maslahat, maka lakukanlah. Jadi hajrul mubtadi, mengambil sikap tegas kepada ahlul bid'ah itu, melihat maslahat dan mudharat. Bisa berubah situasi dan kondisi, bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Tidak dipukul rata, tidak disamakan. Demikian juga melihat perbedaan antara bid'ah yang dilakukan. Bid'ah berkaitan akidah atau tidak. Bid'ah besar atau bid'ah kecil. Ini semua jadi bahan pertimbangan para ulama dalam menghadapi suatu permasalahan. Bagaimana hukum hijab yang harus dipakai oleh wanita Ustaz? Apakah boleh memakai kerudung yang tidak terlalu panjang tapi menutupi dada agar tidak terlalu membentuk? Saya memakai gamis, apakah seperti dibolehkan Ustaz? Intinya masalah jilbab yang penting tidak menimbulkan bentuk tubuh, karena yang Nabi larang adalah kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun. Kata Nabi ada wanita-wanita yang diazab di neraka jahanam yang mereka kasiyat ariyat, berpakaian tapi telanjang. Apa maksudnya berpakaian tapi telanjang? Bisa jadi pakaiannya terlalu kecil, pakaian anak-anak dipakai sama dia, akhirnya gak cukup. Kelihatanlah pahanya, kelihatan ininya, ya. Itu namanya berpakaian tapi telanjang. Pakaiannya ada, tetapi banyak bagian tubuhnya yang terbuka. Ya. Ada juga tafsiran kasiyatun ariyat, berpakaian tapi tembus pandang. Ya. Dia berpakaian tapi kelihatan kulitnya dari luar, sama dengan berpakaian tapi telanjang. Ada tafsiran berpakaian tapi telanjang, artinya berpakaian tapi ketat, menunjukkan bentuk-bentuk tubuhnya. Gunung-gunung dan bukit-bukit kelihatan. Ini tidak diperbolehkan. Ini sama dengan berpakaian tapi telanjang. Maka seorang kalau pakai jilbab, misalnya jilbabnya tidak sampai di bawah, tapi di bawahnya gombrang, enggak ada masalah. Yang penting dia berusaha menutup apa? Pakai baju yang gombrang. Tapi kalau pakai baju yang ternyata sempit, ketat, membentuk anggota tubuh, maka ini tidak boleh. Ini tidak boleh kalau dilihat oleh para lelaki, karena itu berpakaian tapi telanjang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf banyak pertanyaan yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha anta. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.